Okay guys, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kartel TV. So korang bersama lagi dengan aku hari ini, Kakal. Dan pertama sekali aku nak ucapkan ribuan terima kasih sebab this past few weeks, few days juga lately recently ni, aku perasan ada banyak subscriber baru yang datang daripada kita punya konten-konten syurga, JDM, whatever tu semua. So aku nak ucapkan ribuan terima kasih guys sebab korang sudi menceburkan diri dalam dunia aku. Dan sikit lagi kita nak achieve 10,000 subscriber. So korang please ajak kawan-kawan sedara mara untuk tengok video-video aku dan jangan lupa subscribe sekali. Tak susah pun buka account kan. Buka account Google tu, sign in apa benda semua and then tekan je subscribe tu supaya korang tak terlepas konten-konten daripada aku. InsyaAllah masa hadapan ni aku akan lebih selalu rajinkan diri, cuba bahagi masa sebaiknya untuk aku buat konten demi korang semua, InsyaAllah. Okay, aku tak janji tapi pasti. So untuk hari ni, ni pagi lagi ni pukul 8:30. Alhamdulillah aku nak bawa korang sebenarnya daripada rumah, aku nak bawa korang road trip. Kita buat kali ni vlog road trip. Daripada KL, aku akan bawa korang ke Pulau Pinang, Penang, untuk kita sendiri menyaksikan. Aku takut nak declare benda ni tapi aku rasa the first yang complete lah, the first yang complete S660 dengan body kit Liberty Walk. Ha. Aku yang tak sabar sebenarnya nak bawa korang pergi sana ni. Kau bayangkan, aku dah lama tak buat kerja-kerja macam ini. Aku rasa ni last sebab kita PKP, COVID apa benda semua. Last aku ada perasaan nak road trip, sanggup spend duit datang jauh-jauh nak tengok something dengan mata sendiri. Aku rasa dulu-dulu masa main jazz lah kan, kita pergi Bangkok apa semua semata nak attend Fit Fest punya event. Lepas tu kita balik KL for nothing pun sebenarnya, tapi sebab kita punya passion. So tu ada. Tapi aku nak share lah aku punya exciting ni dengan korang, aku punya excitement ni. So insyaAllah, jom aku bawa korang daripada awal ni. So sekarang ni aku masih lagi dekat KL. And then ni aku nak pergi ambil Acoy. Macam biasa aku takkan pergi seorang sebab nanti ngantuk ke apa dia. Sebab aku nak gerak pagi ni, aku akan kena balik dekat rumah bye-bye malam lah insyaAllah. Sebab aku kesian nak bini aku seorang kan. So let's go guys. Okay, yang pertama sekali kita ambil Acoy. And then kita ambil Amin macam biasa, Amin dekat Shah Alam. So jom kita gerak. So kita dah sampai dekat Penang ni. Macam biasa lah, kita isi perut dulu lah tuan-tuan. Dekat Hami dia, Jalan Campbell. Lek pakcik ni kejai OG ni. Ui, nak tengok budak-budak ni. Ajak teman kalah teruk wey. Tadi pagi McD. Ini betul demand dia. Kita tengok Acoy. Ini betul demand dia. Acoy demand lah macam ni. Memang tak senono wey. Kita sur dulu, sur dulu. Okay, so ni kita dah sampai dekat Kulim. Kulim first time aku sampai sini. Aku pun tak nak sampai, tak tahu dah budaknya pernah sampai ke tak. Cuma sekarang ni aku dah roger dia. Agak-agak tak kena jackpot. Kejap lagi dia datang. So kejap lagi dah sampai, aku teruskan dengan content review aku pasal kereta dia. Aku pun tak sabar nak tengok depan-depan ni. Aku rasa handsome kan. Sebab kita tak gambar, kita tahu sebab tengok pada gambar. So aku rasa macam gila babi babe. Sanggup weh turun. Datang jauh babe. Kau bayang 4 jam 3 jam lebih babe drive. Subuh yang mana ni. Tu hari-hari bangun subuh semayang babe. Hitam. Okay jauh. Sekarang ni aku tak payah nak cerita apa dah. Sekarang ni kat depan aku, aku pun dah lama tak buat full review kereta macam ni. So aku sanggup spend duit aku, aku drive jauh-jauh dengan kawan-kawan aku. Aku datang sampai ke Kulim Kedah ni untuk aku sendiri saksikan depan mata aku sendiri. This is the first Liberty Walk yang complete. Yang ni version 2 tau. Version 2 yang bukan white body. Dia ada satu lagi yang white body. Tapi yang ni bukan white body, ada dekat Malaysia. Dan kawan aku Leon duduk dekat Kulim Kedah. So inilah guys kereta dia. Aku pun tak tahu nak cakap apa daripada tadi. Aku macam speechless gila bila tengok kereta ni. Tapi tak apa, aku akan explain kepada korang satu persatu. Okay Choy, tepat sikit. Untuk kereta S660 Liberty Walk punya style ni. Okay, aku cerita harga dululah. Okay, untuk harga complete kit, bumper depan, bumper belakang, side skirt, spoiler, empat barang ni, korang kena spend lebih kurang dalam RM16,000-17,000. Okay, ini bukan yang white body punya style. Kalau yang white body punya style, apa yang aku dah study, harga dia lebih kurang RM23,000. Siap sampai ke sini sekali dengan shipping apa semua. So untuk Leon punya style kali ni, dia just ambil, dia tak suka white body. So dia just nak look yang macam NSX. So basically, kalau korang pernah tengok kereta Honda NSX yang supercar tu, inilah sebiji
Sebab tu kita panggil kereta ni Baby NSX. Kita panggil dia Baby NSX sebab dia punya cutting depan dia, bumper Liberty Walk ni sebiji macam NSX guys. Sepatutnya Leon tambah satu lagi je, kening. Kening akan jadikan lampu ni nampak lagi kecil, lagi tirus, lagi sebiji macam NSX. So kau boleh tengok bumper depan dia beginilah. Aku rasa lip ni macam sekali. Lip yang kau nampak kat bawah ni, ini bukannya orang kata kita tambah add on, bukan. Ini memang datang sekali dengan bumper, one set, sekali dengan frame plate holder untuk bumper depan. So, moving on kepada tepi, bahagian tepi kereta pula, kau boleh nampak side skirt dia macam gini rupa. Right? Sampai ke belakang, dia macam two piece tapi sebenarnya hanya single piece. Right? Ini untuk bahagian side skirt. Stiker-stiker yang kau nampak dekat sini ni, imagine all the people living life in peace, ini ialah quote kepada Liberty Walk. Mana-mana kereta pun memang dia pakai quote yang ini guys. So, inilah dia yang kita dapat tengok. Moving on kepada bumper belakang. Alright, bumper belakang S660 Liberty Walk, rupa dia ialah macam ni tuan-tuan. Okay, sekali pandang nampak macam bumper Jazz GK5. Ni ada. Dia tambah pula dengan macam ducktail ni. Ini macam kalau kita kawan-kawan lama, kita panggil ni macam ducktail. Dia macam conggit sikit kat sini kan. Memang cutting-cutting selalunya kalau yang white body apa benda semua, Porsche ke EK9 ke apa ke, kebanyakannya semuanya datang dengan ducktail macam gini guys. Right? So kau boleh tengok exactly clear macam mana dengan hasil S660 Liberty Walk. Aku bagi korang full review khas. Sebab kereta ni susah kau nak tengok, adalah satu susah nak jumpa. Ini pula yang datang pula complete dengan Liberty Walk punya body kit macam gini. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Dan satu lagi yang paling special lah untuk kereta ni, the one and only yang pakai Esas punya suspension. Sebab tu kau boleh tengok dia punya lowered sampai tahap macam gini guys. Dia punya lowered sampai tahap macam gini disebabkan ialah Esas. Right? Depan dan belakang. Kalau kau fikir logik, mana boleh jalan kalau dah sahab macam gini? Betul? Ini rim pun aku rasa dekat 8-9 JJ untuk belakang. Depan aku rasa mungkin 8 JJ. Aku rasa lah sebab aku nampak piring dia macam itu. Tayar dia tak dapat gigit sampai habis rim pun. Kalau tengok detail, dia hanya tangan aku boleh selit. Selalu kita punya rim semua mana boleh selit, bye. Right? So kita dah paling stretchkan tayar ni sebab mungkin dia tak nak bagi sagat dengan body. Kejap lagi aku akan suruh Leon naikkan kereta ni balik. Korang boleh tengok, saksikan macam mana Esas berfungsi dan macam mana Esas berfungsi disebabkan oleh tong dekat depan. Aku tunjukkan kau kat mana kita simpan tong. Sebab orang mesti pelik, betul? Sebab kereta-kereta kebanyakan kalau pakai Esas ni memang ada tong dia. So tong dia ni kita sorok dekat sini tuan-tuan. Kau boleh tengok dia punya brand untuk Esas dia ialah dia pakai Ideal punya brand. So kat sini kau tengok ni, aku rasa kita, betul lah, ni masih lagi boleh adjust soft hard sama macam adjustable biasa. So, tak apa, kejap lagi aku akan try duduk dekat dalam. Aku nak rasa sendiri macam mana feeling dia bila duduk dalam Esas punya kereta. Inilah dia, dia punya pump guys. So, basically dia angin lah. Angin, pakai pressure macam biasa. Kat situ pun aku rasa ada bacaan, aku tak pasti bacaan voltage ataupun bacaan pressure angin. Sebab Leon cakap dengan aku, in order untuk kereta ni, kau main dia punya Esas dia, kau kena start dulu kereta. Kau kena bagi dia macam full charge dulu, complete, cukup gas dekat dalam tong dia tu, baru dia boleh rendahkan kereta tu. Kau tak boleh simply macam kau tidur, bangun pagi, tiba-tiba nak terus naik turun, tak boleh. Kau kena start dulu, biar dia full charge dulu, barulah dia jalan. Okay, so sekarang ni macam mana? Korang nak aku tunjuk macam mana kereta ni naik dengan turun? Sekejap. Okay, so inilah Leon. Okay, kawan aku, dia daripada Kulim, Kedah, memang origin sini kan? Ya. Dia memang asal sini kan? Kulim. Memang Kulim lah. Okay, so memang Leon datang daripada Kulim, asal pun sini. So aku first of all aku nak ucapkan congratulations lah. Sebab kat Malaysia aku rasa, aku takut nak declare tapi memang you one and only ke ada lagi yang sudah pakai Liberty Walk? Liberty Walk, I ingat yang dekat Sanwi tu ada satu biji kan? Tapi bumper depan only Kuning meh kan? Kuning. Dia bumper depan saja. Ada satu aku perasan dekat Sanwi tapi dia hanya beli bumper depan je. So Leon ni aku rasa first yang complete dekat Malaysia. So sekarang Leon akan demonstrate macam mana cara Esas ni berfungsi naik dengan turun dia pakai remote yang macam ni Leon. Remote dia basically besar ni je guys. Memang kau kena letak kat dalam beg lah, bawa ke mana-mana. Ini kalau tinggal rumah tak boleh lah. Tak boleh. Memang sekali. Bahaya, memang kena sekali. Okay, so macam mana Leon? Sekarang kita akan naik dulu lah. Okay, sekarang kita akan cuba naik dulu, korang boleh tengok tuan-tuan. Oh damn. Kuat bunyi dia, kau boleh dengar bunyi angin dia lepas.
Okey. So ni kita turun balik. Ha, tu dia guys. S660 SAS. Alamak. Macam kereta kontrol. Kau bayangkan eh. Okey, sekarang ni kereta ni memanglah dah rendah. Kau bayangkan bila dah turun lagi betapa rendahnya kereta ni bila aku duduk kat sebelah. Rim padahal dah pakai 16 dengan 16 depan dengan belakang. So bila dah pakai SAS ni betapa rendahnya guys, kau tengok. Kereta aku rasa tinggi lagi. Dia boleh main tonggit-tonggit pula macam ni. Crazy guys, sangat-sangat crazy to be honest. So inilah dia yang aku dapat kongsikan dengan korang. Mungkin tak dapat banyak, tapi at least kau dapat tengok something yang unusual sikit lah. Ini yang kita panggil things you don't see everyday atas jalan. Sebab memang tak ada pun kat KL. So ini that's why aku sanggup datang ke Kedah untuk aku cover lah footage kali ni. So hopefully korang enjoy. Kejap lagi aku nak ajak Leon test drive. Aku nak duduk sebelah, aku nak rasa macam mana suspension dia bila pakai SAS ni jalan. Ada orang kata tak sedap, tapi aku nak rasa sendiri, experience aku sendiri, supaya aku dapat belajar something new kan. So tu dia guys, aku nak sambung belik kereta ni dengan lebih detail. So aku harap korang dapat enjoy video ni, sharekan, tunjuk pada kawan-kawan. Kita appreciate usaha-usaha anak orang Malaysia dalam ini. Kalau Mat Saleh tahu, Mat Saleh pun happy babe. Seriously. Untuk interior punya part pula, okay, Leon punya kereta, okay, macam kita tahu S660 ni ada datang dengan Modulo punya spek, Mugen punya spek. Tak boleh aku nak fikir lah sekarang. So takpelah, aku cerita pasal Modulo lah. Sebab Leon dah convert ke Modulo punya style. So kau boleh nampak dekat sini, untuk Modulo punya style, seat datang dengan leather semi, apa ni orang kata, merah dengan hitam ni. So dia macam nak cakap, dia semi leather sebab bahagian tengah bukan leather. So hanya tepi saja leather. Yang ini side step kepada S660. Dan aku baru tahu bye, kalau korang fokus dekat belah sana, bila kita tutup pintu masih nampak bye lampu S660 tu. So aku kena beli benda ni, tak boleh jadi ni. Carpet datang dengan Modulo X punya style. Ada emblem besi dia dekat situ. Dashboard panel pun sama datang, ni Modulo punya style. Yang ini semua pun tak silap aku Japan punya datang, CF ni. Dia bukannya kita buat kat sini, complete lah dengan tengah semua. Steering also dia main two-tone punya colour. Dan kereta Leon ni auto. So kalau auto untuk S660 macam ginilah rupa dia guys. Kau boleh nampak everything matching. Alright, matching dengan kita main dua colour, maroon dan juga hitam. Untuk Mugen merah yang menyala tu. Tapi merun ni, tapi Modulo ni aku perasan dia ada colour dia macam merun sikit. So inilah dia guys. Aku pun tak dapat nak cerita panjang. Aku pun harap korang enjoy lah episod kali ni. This is the best lah. So far S660 dekat Malaysia yang aku rasa well built, well spent. Apa lagi lah coy? Gila lah coy eh. Gila lah, puas lah. Kalau kau tanya aku, aku datang sini jauh-jauh, aku dapat tengok something yang macam gini, benda yang aku minat, aku puas gila lah. So aku harap korang pun enjoy benda yang sama. This is it. The one and only S660 Liberty Walk. So ni aku dengan Leon. Ini the first time aku duduk dalam kereta auto S660 sebab aku tak pernah naik rasa auto. Okay lah sebenarnya, lagi best sebenarnya fun drive. Kalau manual aku bawa penat. Nah, sekilas sini boleh. Ah, sini boleh. No problem. Okay, cuma satu lagi aku rasa, aku just nak rasa dia punya suspension je. So bila pakai SAS, actually no problem pun, okay je. Dia still rasa stiff, sama macam adjustable. Sebab Leon kata pun kita still boleh adjust dia punya soft hard kan. Still boleh, no problem punya kan. Sini, okay. Alright, so ni dah dia. Aku rasa memang best gila. So korang kalau siapa yang ada pakai S660, rasa nak pakai SAS, kita dah ada contoh example, the best example dekat Malaysia. So yeah Leon, dia punya kereta memang well built. I just nak say thank you so much for this opportunity. So hopefully kita jumpa lagi dekat KL later on. Kalau you mau bawa lah jauh-jauh. Okay guys, kita jumpa lagi guys on the next content. Thank you so much mana yang tengok cerita ni, tengok kita punya episode kali ni. Aku pun datang jauh-jauh ni pun, aku nak balik KL dah. So yes, thank you very much guys. Sharekan video-video ni, kita tengok ramai-ramai. Okay Leon, thank you so much. Nanti kita jumpa lagi. Okay.